Ini adalah detik-detik sang ayah kehilangan buah hatinya yang awalnya ada di kereta dorong, namun mendadak anak tersebut hilang entah kemana. Ini jadinya jika memiliki badan yang terlalu gemoy, jadi gerakan seakan terbatasi, bahkan untuk melompat dari bak mandi saja sudah tidak bisa, guys. Sebenarnya orang ini sudah diperingatkan kalau mau main di situ harus mandi dulu, namun peringatan itu diabaikan hingga alam menegurnya seperti ini. Pada pertunjukan ini, para warga sudah memperingatkan agar tidak melihat adegan dengan terlalu dekat, apalagi nonton sambil membawa pisang, karena risikonya sangat fatal. Di video ini memberikan kita pelajaran bahwa jangan membuka HP orang lain sembarangan jika tidak ingin seperti ini, guys. Video selanjutnya ini mengajarkan kita jika jodoh gak bakal kemana. Mau kamu lari ke timur atau ke barat, kalau namanya jodoh pasti akan berjumpa. Ini adalah gambaran wanita dan pria zaman sekarang saat sedang teleponan. Apakah ada yang senasib? Saat kita menemukan dompet di jalan, harap perhatikan dulu dengan baik-baik di sekelilingmu agar tidak mengalami kejadian seperti ini. Kira-kira apa reaksimu saat melihat ucapan marhaban ya Ramadan dari orang di video ini, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Beberapa pria memang ada yang sangat suka menjaga perasaan istrinya, tidak ingin istrinya semakin menjadi sedih atas situasi yang menimpanya. Salah satunya seperti pada video kali ini. Risiko menjadi kakak laki-laki yang mempunyai saudara cewek yang suka banget bermain dengannya sangat tergambarkan banget pada video ini, guys. Abang, biar dipoto nanti karya. Gini buat gaya abang. Pertahankan. 1, 2, 3, ya. Ganti gaya kayak gini. Oke, 1, 2, 3, gaya ibu hamil. Kayak gini.
Oke, 1, 2, 3, ya. Pada video selanjutnya ada si kakek yang lagi santai dan sedang dibecandain dengan warga di sana. Endingnya tidak terduga banget. Merobukah siapa Tuhanmu? Wah, saya Allah. Nabimu siapa? Nabi saya Muhammad. Kitabmu kitab apa? Kitab saya Al-Quran. Bisa baca enggak? Enggak bisa. Gimana nih? Gimana lagi? Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupan kamu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.